KPU Kabupaten Rokan Hilir menggelar penetapan dan pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hilir. Pencabutan nomor urut berlangsung terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Penetapan dan pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hilir berlangsung di ruang media center KPU Rohil di Jalan Kecamatan Bagan Siap-Siap di Rokan Hilir. Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Rohil Suprinto didampingi para komisioner ini berlangsung terbatas, hanya dihadiri 5 orang dari setiap kandidat. Proses pencabutan nomor urut ini dimulai dari pencabutan nomor antrian oleh masing-masing calon wakil bupati dan dilanjutkan pencabutan nomor urut oleh masing-masing calon bupati. Nomor urut 1 dipegang oleh Paslon Cutra Andika dan Muhammad Rafiq yang diusung Partai Hanura dan PKS. Sementara nomor urut 2 dipegang oleh Paslon Suyatno dan Jamiluddin yang diusung Partai PDIP dan PAN. Sedangkan nomor urut 3 dipegang oleh Paslon Asri Auzar dan Fuad Ahmad yang diusung Partai Demokrat dan Golkar, Gerindra dan P3. Serta nomor urut 4 dipegang oleh Paslon Afrizal Sintong dan Sulaiman yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan Berkarya. Terbuka penetapan pengundian nomor urut pasangan calon berjalan dengan lancar dan pelaksanaan dilakukan secara tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Dan kita sama-sama mengetahui bersama dan sama-sama menyaksikan pengundian tadi sudah ditetapkan. Tahapan selanjutnya, KPU Rokan Hilir akan melakukan sosialisasi tata cara berkampanye dalam kondisi pandemi COVID-19 kepada setiap tim paslon. KPU berharap sosialisasi nanti dapat diikuti dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi pelanggaran di lapangan. Dari Bagan Siap-Siap Rokan Hilir, Junaidi Ceria TV melaporkan.